menggunakan kertas doily ini, simple je kita nampak. Tapi sebenarnya kertas ni boleh menghasilkan beberapa jenis bunga. Beberapa jenis bunga? Ya, okey. Instead of daripada kita menggunakan bunga artificial ataupun bunga plastik, kita juga boleh menghasilkan bunga menggunakan kertas juga. Wow. Dan kita boleh dekorkan ke atas kita punya kotak nanti. Okey, jadi inilah aktivitinya di mana kita akan fokuskan dengan penggunaan kertas doily untuk siapkan bunga-bunga. Okey. Jadi cikgu, sebagai permulaannya kita nak buat apa dulu? Okey. Kertas doily yang macam ni, pertama sekali, okey, saya nak kita sama-sama lipat dua. Lipat dua. Okey. Lipat mudah saja. Mudah saja seperti ABC kata cikgu. Okey. Saya rasa murid sekolah rendah pun boleh buat juga bersama-sama. Okey. Lipat dua, kemudian kita buat lipatan seperti lipatan zigzag. Ataupun macam kita nak buat kipas tu. Okey, kita buat lipatan zigzag. Kita kecilkan lipatannya. Okey. Lipat atas pula. Okey. Okey, cikgu dah dapat yang sebelah. Okey. Okey. Baik. Kalau dapat lihat. Baik, cikgu. Kita buat lipatan ni. Sebelah dah. Okey, dah jadi dah. Okey, cikgu macam ni. Betul. Betul. Okey, kita buat lagi satu pula. Sebelah sana pula. Okey, baik. Sangat mudah. Okey. Kita buat lagi sebelah ya. Maknanya kita siapkan belah kiri, kita siapkan belah kanan pula. Betul. Okey. Baik. Lepas sikit lagi cikgu. Sikit lagi. Okey, dah. Okey, kita dapat macam ni. Okey, kemudian kita boleh lipat dua pula. Lipat dua? Okey, lipat dua. Okey. Okey. Sekali lihat, sekali pandang, kita nampak seperti apa ni? Ifan nampak macam rama-rama pun ada cikgu. Macam rama-rama kan. Tapi jika kita gabungkan, okey, kita buat lagi, kita gabungkan. Okey. Kita nampak seperti kelopak bunga. Oh, iyalah cikgu. Yes, ni baru separuh kan? Betul. Okey, jom kita ambil lagi. Kita ambil lagi. Okey, Ifan ambil yang warna biru juga atau Ifan nak Ifan nak warna merah jambu? Boleh. Okay. Nak campur pun tak ada masalah. Baik, kita cikgu guna warna yang sama. Baik, kita buat lipatan yang sama cikgu Ya, betul. Ifan alihkan dulu, Ifan kat tengah nilah. Okey. Baik. Barulah orang nampak kita buat. Okey. Baik. Kita teruskan seperti tadi. Masih kita buat bentuk zigzag tadi cikgu lipatan zigzag. Okey, untuk kita dapatkan kelopak bunga yang cantik. Okey cikgu, kalau kita dah siap dengan kita punya pembentukan bunga ni, seterusnya apa langkahnya? Okey, langkah seterusnya sebenarnya kita boleh menggunakan gam untuk kita jadikan satu dekorasi bunga, okey? Okey. Ini dalam kategori kelopak-kelopak bunga. Kelopak bunga, okey. Ifan ada siapkan tiga. Okey, cikgu ada siapkan empat. Baik. Okey, bila kita gamkan antara empat bunga ini, atau empat kita punya kertas ni, okey, dia akan menghasilkan seperti sekuntum bunga. Wow. Macam tu. Okey. Cantik-cantik. Okey. So, kita boleh gamkan. Gamkan ataupun dulu. Kita nak gamkan sekejap lagi pun tak ada masalah. Okey, kalau nak gamkan kita gam sikit saja. Okey, di bahagian mana yang kita nak letak gam cikgu? Okey, bahagian sisi. Bahagian sisi. Tepi ini saja. Baik. Sikit saja. Okey, kita cantumkan. Cantumkan. Okey. Baik, dan penggunaan gam ni juga rasanya kena berhati-hati kan cikgu? Ya. Sebab gamnya agak keras. Kalau kita tersalah kan mungkin boleh menyebabkan kulit kita sedikit panas dan sebagainya kan. Okey. Baik, nampaknya cikgu tengah gam dulu. Kelopak-kelopaknya. Okey, tiga pun dah jadi seperti sekuntum bunga. Baik cikgu, Ifat tanya, berkaitan dengan gam tadi. Boleh tak kita nak guna gam lain? Okey, boleh juga tapi ataupun stapler. Okey. Oh, stapler pun boleh. Stapler pun boleh tapi kalau penggunaan gam ni dia nampak lebih kemaslah. Lagi kemas. Okey, baik. Jadi Ifan pun kena dah siap nampaknya. Okey. Okay. Kita gam di sini cikgu di tepi ni. Okey. Okay, di sisi tu. Sisi. Kita dah boleh dapatlah. Tak boleh nampaklah. Tunggu dia kering saja. Tunggu dia kering sahaja. Okay. Baik, Ifan akan teruskan dengan kita punya langkah seterusnya iaitu menggam
Okey, meletakkan gam di bahagian bunga kita ni. Jangan risau sebabnya nanti kita akan tampal dulu di atas permukaan. Kotak ke, plywood ke, canvas ke, macam tu kan. Cikgu, selain bentuk bunga ni, bunga lain yang boleh kita siapkan? Contoh je. Okey, selain bunga yang macam ni, okey. Kita boleh buat yang kedua pula. Okey. Menggunakan kertas yang sama. Okey. Cikgu akan buat aktiviti menggunting ya. Menggunting baik. Okay. Cikgu nak gunting bahagian dia punya dekorasi yang keliling ni sahaja. Okey. Okey. Dia mudah sebabnya dia bulat kan? Okay. Betul. Dia bulat. So, kita ikut saja bulatan tu. Okey. Okey, kita tak nak bahagian tengah tu. Kita buanglah yang corak-corak kat luar tu. Yang corak-corak luar tu yang kita nak. Kita buang yang dekat bahagian tengah tu, ya, bulatan tu. Okey, baik. Okey. Ifa boleh cuba ya, Gu? Teruskan. Baik, Ifa akan ambil warna merah jambu ni. Okey. Okey, macam cikgu ambil warna hijau. Okey, cikgu tadi. Kita potong dulu, baik. Potong dulu. Okey. Seterusnya cikgu. Okey, mudah saja. Bila dah dapat, okey, seperti ini, kita akan gulungkan dia. Gulungkan. Oh, itu spiral tu kan? Okey. Okey. Baik, Ifa akan gunting dulu. Okey. Baik. Dan seperti biasa, sekiranya murid-murid di rumah ingin menggunakan gunting, pastikan anda mendapat pengawasan dari ibu bapa terlebih dahulu sebab mungkin boleh tercedera. Okey, jadi sentiasa berhati-hati semasa menggunakan gunting. Okey. Gunakan dengan cermat. Cermat itu yang paling penting. Kena berhati-hati dan cermat juga. Okey, Ifa nak siapkan satu untuk kita membuat kita punya spiral, cikgu eh? Ya, betul. Okey. Kita nak hasilkan bunga menggunakan. Okey cikgu. Cara orang kata apa, lipatannya just pusingkan saja. Ya, pusingkan saja. Oh, okey, menarik. Membulat. Membulat. Macam tu kan. Okey. Okey. Wow, cantiknya. Kita boleh tengok hasil cikgu sekarang ni. Sebab okey, kita dah nampak kan sikit kan. Sebabnya bila kita punya dekorasi kertas doily ni dia dah berombak-rombak, okey, dia akan menampakkan lagi kelopak-kelopak bunga tu. Okey cikgu, macam mana Ifa nak dapatkan bentuk bunga tu cikgu, sebab Ifa nampak sekarang ni dah jadi bulat je ni, macam mana? Okey. Teknik dia ialah Ifa gam dulu pangkal dia. Pangkal di bawah tu ni. Yang mula-mula tadi. Okey. Gamkan sedikit. Gamkan sedikit cikgu. Kejap Ifa ambil gam dulu. Okey. Di hujung ni cikgu? Ya. Okey. Lepas tu gamkan. Lepas tu Ifa ni balik. Okey. Baik, seterusnya cikgu? Okey. Gulung. Okey, gulung. Gulung rapat-rapat sikit. Gulung rapat-rapat sikit. Okey, lagi-lagi. Lagi-lagi kecil lagi. Okey. Okey. Dah dapat gulungan itu. Okey, gulungan yang seterusnya tu jangan terlalu rapat. Jangan terlalu rapat. Okey, kita besar. Okey, macam ni. Kedutkan sikit. Okey, kedutkan sikit dan longgarkan sikit. Baru kita nampak. Okey. Bunga tu. Jadi ketidok bunga saya ni. Jangan rapat sangat, Fan. Jangan rapat sangat Longgarkan sikit. Longgarkan sikit. Macam tu. Okey. Okey, kita nak nampakkan dia. Kita cuba. Kelopak tu kan. Okey, baik. Okey. Sekejap ya, Ifan cuba dulu. Baik. Cikgu boleh tolong Ifan, cikgu? Boleh. Okey, tak apa. Cikgu punya cantik dah. Okey. Memang terbaik hasil cikgu. Kita dapat, yes. Okay. Kita dapatkan bunga yang sebegini. Okey. Bunga yang sebegini dan kita nampak seakan-akan macam bunga ros. Tadi tu macam bunga yang berkelopak. Betul. Kan? Kalau yang ni. Okey. Yang ni kita dapat bunga kecil seperti bunga ros pula. Baik. Okey. Okey. Kita guna teknik gam juga.